kan masa kita ngeliat spion wayanya. Ya. Kalau lihat spion kan nabrak. Gitu. Nah, jadi nasihatnya sebagai gubernur, perbanyak kegiatan-kegiatan sosial, viral-viralkan kebaikan itu, sehingga oh benar bahwa bertransformasi teh ya, sambil menjaga adik-adik akang apa punya. Welcome back, bareng lagi WMOL TV ya. Hari ini bareng dengan ormas kebanggaan kita ETC ya. Pak Ketum. Siap, salam sirang. Siap, salam sirang ya. Sekarang kita mau ada hajatan ojek online dari ETC. Pak CEO-nya langsung nih yang akan memaparkan bagaimana anak muda punya kreativitas pulang bawa cuan ke rumah. Ya, jadi Kang Bruantiasis, ikuti terus WMOL TV. Hari ini kita berkunjung ke Gedung Pakuan, ketemu dengan Pak Gubernur, akan memaparkan revolusi ojek online bersama Bigo. Kenapa disebut revolusi? Karena perubahan yang sangat luar biasa di dalam membangun ojek online untuk masyarakat, untuk Jawa Barat, untuk Indonesia, bahkan dunia. Amin. Oke, Kang Bro Intestis. Suka sama Pak Wira. Kita hari ini. Oke, teman-teman desis, kita lanjut meeting ya, nanti kita lanjut lagi. Masuk.
Anom Pak di Kota Bandung. Next. Nah, tahun 1987 disinilah XTC mulai berkembang. Ya, berkembang, mulai banyak juga remaja-remaja Kota Bandung itu tertarik dengan komunitas XTC. Nah, next. Nah, XTC di sini juga memiliki simbol lebah. Yang tentunya lebah ini filosofinya sangat baik, yaitu lebah itu memang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, tentunya. Ketua Umum Organisasi XTC Indonesia dan di Bigo-nya juga sebagai CEO-nya, insya Allah. Next. Nah, kami mungkin memperkenalkan Bigo ini ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Tentunya makanya dengan sebutan kita revolusi transportasi online. Masih sedikit ada masukan dari Pak Kadis, ya betul, itu nanti juga itu luar biasa kalau seandainya bisa dibutuhkan seperti itu. Nah, tentunya revolusi yang kita sebut itu harus dibuktikan dengan apa sih yang berbeda dengan ya, transportasi online yang sudah ada. Nah, kita memang next. Kita memang dari sisi yang awalnya saja kita menggunakan konsep kemitraan. Maksudnya kita tawarkan ke masyarakat luas bahwa jika ada masyarakat luas yang dibuka juga. Nah, untuk masalah tarif kita juga penyesuaian kurang lebih sama dengan yang ada, hanya mungkin lebih murah sedikit. Tapi kita juga mengikuti peraturan dari Kominfo dan Dinas Perhubungan. Nah, next. Paket box, next. The Express, next. 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 Oke, kemitraan Bigo di sini. Transportasi dengan mobil juga. Ada, dengan mobil. Bahkan nanti seperti ada transportasi apapun seperti beca, andong, atau tadi bis, angkot, itu akan kita ambil juga itu menuju ke sana. Bigo memberikan kesempatan usaha bagi mitra-mitra di seluruh Indonesia dalam pengelolaan di tingkat provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan dengan cara yang mudah dan penghasilan berlimpah. Next. Nah, untuk menjadi kemitraan perwakilan tingkat provinsi itu memang kita manajemen Bigo itu membanderol harganya 7,5 miliar dengan peluang tentunya yang sangat luar biasa lah. Ini hanya mendapatkan komisi 1% dari setiap trip. Nah, bagi pengelola perwakilan tingkat provinsi dengan fasilitas yang kita berikan. Balik modal berapa tahun kalau lantai? Kalaunya istrinya ketika ingin menjadi pelaku UMKM yang pengen usaha, kita berikan bantuan modal 0% tanpa agunan. Gitu. Nah, ini sebagai kelebihan mungkin dari Bigo. Bentuk dari revolusinya itu ada ini. Dan selain itu juga ada asuransi jiwa. Driver Bigo tentunya sudah tercover dengan asuransi jiwa. Itu. Itu saja mungkin dari pemaparan Bigo. Menwa, bukan saya Menwa Nur Jabar beda. Saya mau dibaret PPM dan saya tadi cucu pejuangnya. Ternyata dua oke okay. Sama lain. Saya mengwasi hibah ke ormas politik. Ternyata lu iya ayah oge sehingga uangnya saya tahan dan saya kasih. Nah, yang paling sedih dulur urang kenapa ya puluh hiji kan persaudaraannya di atas segalanya tapi kan maaf ya sampai harus ya berlevel-level ke pengadilan kan. Nah, pelajaran utama dibanding semuanya dulu ya, kita hilang. Akan harus memastikan tidak pernah terjadi perpecahan, pertengkaran di masa depan. Saya lihat ya, dari mana sumber pertengkaran? Ya, masukkan dua. Uji urusan diri, bentar ya. Oh iya ketinggalan itu ya, bingung aduh ini bikin kelompok mau kecewa dalam bagi hati itu satu. Kedua, kurang merangkul. Jadi tetek-tetek yang kecil-kecil itu jangan disepelekan. Orang Sunda mah ada goreng kubasa ya. Mungkin dia kurang disentuh. Ini juga evaluasi saya kadang-kadang ya terhadap
ada pergaulan politik saya juga, mungkin kurang dirangkul, kurang diajak, kurang disebut. Ya, jadi kalau nasihat saya sebagai gubernur, saya ingin dan saya dukung transformasi luar biasa ini, tapi kokohlah pondasinya. Akan cek lagi ke orang hukum dah, si pasal-pasal teh. Aya pi kelintiran dah gitu. Saya bilang KNPI kan, saya hanya meresmi satu pusatnya ayah pilu apa opatnya saya dikuratin oke macam-macam pokoknya lalu musyawarah daerah yang saya aku alhamdulillah yang ngurut makan kah jawab ya itu satu ya fundament ingat-ingat yang omongan saya kenapa Puan juara persatuan, kekompakan, kan gitu ya. Semua turun kan. Betul atlet yang bertanding ya. Tapi ini memutuskan atlet nginep di markas tentara supaya keamanan terjamin. Makanan. Mulain banyak dahar telat, basi. Karena cateringnya dari PB POM. Kita mah masak seorang perintah saya. Nah, saya tahu skenario terburuknya. Atlet tong mikiran anau, kira-kira gitu ya. Urusan keamanan segera-geranya di Papua makanan fokus ke pertanian makanya anggota akang yang kalau air dan dramatis si kalau air tanya elehula gubernur datang dan delay semangat balik kanan menang waktu ya, piala perdana ya, 50 tahun jadi arahan saya itu ya cek lagi pasal-pasal bandingkan dengan organisasi yang saya sebut tadi ada nggak celah-celah yang nanti dipelintir oleh orang-orang yang kecewa menggunakan pasal-pasal untuk melakukan hal-hal seperti tadi ya benar dipelajari gitu kenaon di organisasi itu bisa gitu jangan dihikmah nah orang pengurutan gitu ya urusan nama urusan pendiri nanti masa tidak dihargai modelnya atau maaf tuh lebar makanya orang Jabar mah mun kompak ulungnya nek sing hiji ge mau gitu. Hiji oge mau, kamar ge meunang. Tapi mun geus pasien ngomong di tukang ya. Di panggil mah balarage. Balik kana di ruang virtual mah. Kira-kira itu dulu nasihat saya. Nah, yang kedua mengubah citra tidak mudah. Maka saya titipkan program kedua adalah kegiatan sosial dibanyakin dulu ya. Rutinkan weh ya lihat tim piatu lah bantu orang apa gitu oleh tim media yang punya mesin viral hari ini mah nggak usah formal-formal cukup pakai HP gitu kan di TikTokan apa gitu ada orang kreatif yang bisa membungkus kebaikan kecil menjadi sehingga nanti yang ada di benak warga itu ekspresi yang transformatif ini sementara masih ada sebagian kan karena akumulasi beritanya masih mayoritas yang masa lalu tapi kan masa kita ninggalin spion wainya kalau lihat spion kan nabrak gitu. Nah, jadi nasihatnya sebagai gubernur perbanyak kegiatan-kegiatan sosial, viral-viralkan kebaikan itu sehingga oh benar bahwa bertransformasi teh sambil menjaga adik-adik akang punya ISQ yang kuat gitu. Isi dalam suatu malam aya nu provokasinya kudu aya SOP-na nahan diri atau menghubungi siapa kan begitu ya karena sekali dalam ayah jadi berita deh ya karena ada repot deh kan gitu itu nomor dua ya supaya akumulasi kan gini citra itu datang dari mana akumulasi mungkin kebanyakan berita akumulasi berita buruk ya citranya buruk kalau dia akumulasi berita-beritanya baik terus ya dia jadi baik. Nah, yang ketiga baru ini ya yaitu membuktikan sebagai organisasi modern. Tapi harus saya ingat saya pengalaman berorganisasi. Sebenarnya program itu jangan terlalu banyak. Kecuali
kecuali si anggota itu hidupnya dari sini. Tapi kalau dia sukarela ya, kan kadang-kadang organisasi ada yang sukarela ya, kasih nama lawyer, tapi ya ada waktu buat eksekusi, kasih nama pengusaha apa, tapi meluangkan waktu. Nah biasanya kalau sifatnya sukarela, kegiatan-kegiatan itu apa punya dinamika. Tapi kalau akan bisa bikin senyum, ya udah 100 orang kerjanya memang di organisasi, dibayar gajinya misalkan gitu ya, bulanannya oleh organisasi, sehingga hidupnya hanya buat SPC misalkan ya. Nah itu memang jauh lebih baik. Sehingga program yang banyak tadi pasti kagero, pasti ditonton. Tapi kalau terlalu banyak dan yang mengerjakannya volunteer ya, orang-orang setengah waktu gitu, umumnya dalam pengalaman saya kurang maksimal. Makanya dari semuanya harus ada primadona. Ini udah betul logikanya, Sebigo ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Saya kasih tahu teorinya. Jawa Barat itu penduduknya 50 juta. Segede Korea Selatan. Anggap ayah Bigo di Korea Selatan heboh misalnya, yang mirip. Orang kan menganggapkan wow nya sebuah negara. Padahal jumlah nanti saya lupa jauh kurang. Provinsi. Jika saya kedatangan dubes Korea Selatan, bagum. Negara kami itu penduduknya 51 juta. Jadi Pak Gubernur Jabar ini kayak presiden kami, harus menyelamatkan nyawa 50 juta manusia kan, yeah. COVID-nya. Nah bedanya, saya bilang penduduk, apa bagus? Budget saya emang kan 1%. Tapi untuk diselamatkan nyawanya sarua. Itu kan hebat kan Gubernur Jabar. Poinnya adalah fokus di Jabar aja, si Bigo ini gitu ya, di tahap satunya, di tahap satunya kelahirannya. Itu udah lebih dari cukup, tinggal brandingnya apanya gitu. Dan kalau sudah begini, memang harus punya orang full time. Ya. Salah satu kelebihan mereka, si unicorn-unicorn ini, punya departemen IT yang reliable gitu, yang mampu merespon dengan cepat. Jadi jangan lahirnya heboh dan lancar pas perjalanan ya. Nah ini apa? Akan memasuki bisnis pelayanan publik. Pelayanan publik rawan komplain, kita poin saya. Kalau orang tidak punya sistem yang merespon komplain, kan di viral-viral. Oh, Bigo ternyata kio, bisa selesai citranya gila. Ya? Nah, jika si Saha komplain ke asuransi kemarin, Wanda Hamidah misalnya, kan gitu zaman ayah nama. Jadi Akang dan kawan-kawan memang memasuki bisnis yang ada hubungan dengan relasi manusia. Tapi kalau lancar, ini luar biasa. Dan saya akan di depan mempromosikan, karena saya punya kepentingan. Kalau ini sukses, Akang bener nah ya. Masa lalunya begini, masa depannya futuristik, luar. Amin. Jadi saya kawal betul lah ini. Nah mengenai tanggal setelah COVID ini untuk ke luar negeri, jadi mungkin kalau tidak memungkinkan untuk diwakili lah ya. Tapi kalau 10 Novembernya mah harusnya mah sudah ada di sini. Jadi mungkin pas yang 28-nya mungkin saya izin dulu, tapi yang 10-nya akan berhenti. Ya, kita. Jadi terus ini terakhir yang sosial itu, Indonesia mah negeri bencana. Ya. Jadi terus ada departemen itu kan? Ada. Pokoknya di tiap air bencana, eksesi ayah iya, ada peranan gitu. Kan jadi jabatan bergerak. Ya. Tapi kalau bisa bajunya khusus relawan kemanusiaan, jangan jaket keren yang buat memotoran. Siap. Bedakan. Mas, perlu masukkan untuk yang poin kedua, bahkan kegiatan sosial kita sudah sering lakukan. Jadi di bulan awal COVID itu, saya hitung aja rata-rata dalam satu hari seluruh Indonesia di situ 4 dalam satu bulan kita hitung di bulan Maret. 4 kegiatan meskipun hanya penyemprotan, bagi-bagi masker, gitu. Nah, selama 1 bulan kita membuatkan kegiatan positif
kita memang di publis di beberapa media yang menurut kita dekat dan bisa kita bisa membantu kita gitu. Tetapi pada saat satu bulan lebih ada membuat kegiatan apa membuat kejelekan terkait organisasi kita ini, media ini yang angkatnya di Indonesia semua. Akhirnya satu bulan lo, itu angkatnya itu namanya sunatullah. Kalau yang itu mah Ridwan Kamil punya prestasi 99%. Bisa elek 1% Gerti Soledad lah naon kumah. Poinnya jangan patah semangat. Ya. Karena investasi ini bukan jangka pendek. Akan merubah citra itu bukan jangka pendek. Tapi kalau berhasil, sejarah akan mencatat ada organisasi yang hijrahnya luar biasa. Disuruh kejeli gubernur latihan. Saya kira gitu ya. Siap. Ada live TV. Pak Gubernur, izin salam buat Ibu. Kan suka pakai motor, mudah-mudahan bersama Bigo kolaborasi. Iya, yeah, makanya kan saya baru tahu ya, nanti dikawal Pak Koswara teknis regulasinya ya. Yeah. Tapi kalau ini kan inovasi daerah. Oke, okay? Kita motor di depan. Iya. Alhamdulillah beres sudah audiensi Bigo bersama ECTC dan tentunya insya Allah ya semuanya akan menjadi sebuah kabar baik untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Pak Ketum. Siap. Dan beliau lah sebagai CEO Bigo, kalau kata Pak Gubernur, calon gubernur. Amun saya nu ngomong, pon oge juara. Amun cek gubernur jadi gubernur, jadi beliau jadi presiden, akan jadi gubernur. Amin. Waduh, calon menteri KB ya. Bismillah ya, semoga Kamprentesis dengan melihat channelnya WMWL TV ikuti terus, dan jangan lupa di aplikasinya Bapak Ibu, masuk ke Play Store, ke App Store, klik Bigo, B-E-E-G-O, itu adalah ojek online pemiliknya Doni Akbar. Gilang. Mantap. Dan teman-teman dari ECTC. Buat yang mau reker ECTC Briges, dulur KB, ya. Bergabung. Mari bergabung bersama-sama. Kenapa? Karena kita kekeh dulur sa Bandung, dulur sa kota. Siap.